Oh, bahaya. William Prime kali ini serangan balik. Tapi tidak ada Amido Baldi. Dan ya, Amido Baldi tadi digantikan oleh Ferdinand Sinaga. Pertandingan kedua pada Minggu 15 September 2019 mempertemukan Badak Lampung dengan PSM Makassar. Tampil sebagai tuan rumah, Badak Lampung bermain dengan berhati-hati. Sedangkan PSM Makassar yang bertamu ke Stadion Sumpah Pemuda Lampung bermain ngotot untuk mencari poin penuh. Pada laga ini, PSM Makassar berhasil unggul 0-1 pada babak pertama melalui sundulan maut Amido Baldi. PSM Makassar pun menutup babak pertama dengan kemenangan 0-1. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin panas. Badak Lampung yang diperkuat oleh bek anyar asal Persib Bandung, yaitu Bojan Malisik, berhasil menjaga kedalaman pertahanan Badak Lampung. Namun, pada menit 57, Bojan Malisik tersulut emosinya setelah melihat aksi Rizky Pelu yang dengan sengaja membuang bola begitu keras di depan rekan satu tim Bojan Malisik. Sontak, emosi Bojan Malisik harus ditenangkan oleh pemain lainnya. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit south.